Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Alhamdulillah udah nyampe akuarium untuk arwana. Ukuran 120 40 x 50 cm. Nah, tapi kenapa ini isinya kucing ya? Ada bulu. Perkenalkan, itu namanya si Ola. Lagi Ola lagi inspeksi dulu. Dicek dulu kelayakannya menurut SNI apa enggak gitu, dicek semua. Nah, ini gue pakai filternya filter rakitan sih dari teman gue namanya Koyong. Ini mau gue cek habis dilap ini apa namanya akuariumnya. Bentar lagi mau coba isi akuariumnya. Coba tanya dulu sama Ola. Ola gimana, aman okay, layak ya? Belum. Coba cek lagi. Udah cek? Nah, dicek semua filter sama Ola. Oke. Oke, gimana Ola? Aman, Ola? Aman. Oke. Kalau udah keluar berarti sudah aman. Sudah aman, sekarang mau gua coba isi air. Ntar dicoba cek lagi ntar isi airnya gimana. Oke, ini gua akuarium bikinnya sama kebetulan ada tetangga, itu dia di CV Mandiri, dia emang spesialis akuarium sama ikan-ikan hias. Oke, kita mengisi air dia, ditunggu aja ya. Pengisian air sudah mulai diisi, mau diendapkan sehari dua hari dulu baru kita masukkan ikannya di akuarium barunya. Kita isi airnya, lumayan lama ya isi airnya soalnya tanknya gede banget, tank 120 tingginya 50, jadi agak lumayan lama nih bakal nunggunya. Oke, ini dia airnya udah penuh. Udah gua hidupin aerator beserta dengan filternya. Lagi dicoba tes, kalian diendapkan dulu airnya. Jadi besok atau lusa mungkin bakal diisi baru dimasukin ikannya. Keren juga. Ada lampunya juga, lampu biru sama lampu putih. Mantap. Ini akuariumnya, apa namanya, aklamasi ya namanya, apa pengendapan namanya, kayak begitulah. Jadi nggak langsung dari akuarium baru nggak langsung diisi ikan, jadi air diendapkan dulu, dikasih aerator. Setelah seharian atau 2x24 jam baru kita masukin arwananya. Oke sahabat, demikian proses akuarium. Demikian kedatangan akuariumnya dan ngisi akuarium dari kosong ke penuh sekarang. Nanti kita tinggal tunggu Wayne aja untuk proses masuknya ikan arwana. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.